Assalamualaikum. Saya Aina Syuhada binti Yusri. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kaedah yang dapat diberikan oleh komuniti kepada prasekolah dalam penglibatan aktif mereka di prasekolah. Yang pertama, sumber dan perkhidmatan akan meningkatkan dan melengkapkan kurikulum yang akan menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih komprehensif untuk kanak-kanak prasekolah. Yang kedua, dapat mencipta hubungan dan tautan yang berterusan dengan penerimaan rakan-rakan komuniti. Komuniti yang berkongsi kepakaran dan sumber-sumber mereka dengan murid-murid prasekolah di dalam dan di luar persekitaran prasekolah yang secara langsung yang meningkatkan pembelajaran dengan cara yang berkaitan, bermakna dan sahih. Seterusnya, pengkongsian daripada komuniti menyediakan jalan masuk kepada pelajar dan keluarga mereka kepada program atau perkhidmatan yang akan menyokong pertumbuhan emosi, fizikal sepanjang proses pendidikan untuk membantu memastikan kejayaan akademik murid di prasekolah. Yang ketiga, penglibatan aktif komuniti kepada masyarakat juga membolehkan rakan kongsi masyarakat dan prasekolah untuk berkongsi kepakaran dan perkhidmatan mereka antara satu sama lain. Selain itu, komuniti dan masyarakat boleh jadi sumber yang kaya dengan kepakaran dan sokongan keuangan di samping menyediakan perkhidmatan sukarela juga. Yang keempat, hubungan prasekolah dan komuniti dapat diwujudkan sekiranya pihak pengurusan prasekolah dapat memastikan agar pihak guru, prasekolah dan ibu bapa saling memahami perasaan di antara satu sama lain sebagai langkah pertama untuk mewujudkan hubungan harmoni kedua-dua pihak dan penglibatan aktif mereka di program prasekolah. Seterusnya, pihak prasekolah dan komuniti ini secara bersama-sama boleh membawa kepelbagaian pemikiran tersebut dan disesuaikan dengan minat murid yang akhirnya dapat membantu proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Yang kelima, mengalu-alukan kedatangan ibu bapa dan komuniti yang lain ke prasekolah menerangkan pengurusan dan perjalanan aktiviti di sekolah untuk mengurangkan kebimbangan ibu bapa murid. Seterusnya, kewujudan penglibatan aktif komuniti di prasekolah, maka peranan utama dimainkan oleh pihak pengurusan sesebuah prasekolah bagi memastikan penglibatan ini aktif dan berjaya dilaksanakan. Yang keenam, pihak pengurusan prasekolah sebagai faedah dan peranan utama. Hal ini demikian kerana kejayaan menggerakkan ahli organisasi dan komuniti setempat adalah bergantung kepada pengurusan sekolah. Yang ketujuh, selain itu, pengurusan prasekolah yang cekap tidak membatas peranannya untuk memudahkan urusan pentadbiran dan menyediakan dan penyediaan bahan bantu mengajar, tetapi pihak pengurusan juga berperanan memenuhi keperluan masyarakat ke arah membina masyarakat yang berpendidikan. Pengaruh komuniti dan masyarakat melandaskan kebudayaan masyarakat yang merangkumi agama, kepercayaan, norma, nilai, sikap, aspirasi, ilmu pengetahuan dan warisan kebijaksanaan. Secara kesimpulannya, oleh itu boleh dikatakan pengenalan pelibatan aktif komuniti dan prasekolah ini adalah merupakan faedah dan cadangan pertukaran idea serta pengkongsian bijak antara pihak prasekolah dan komuniti bagi faedah bersama.
Itu sahaja perkongsian saya tentang kaedah yang dapat diberikan oleh komuniti kepada prasekolah dalam pelibatan aktif kanak-kanak di prasekolah. Sekian, terima kasih daripada saya, Aina Syuhada.